Gelandangan yang membawa uang jutaan rupiah, emas, dan beberapa handphone membuat heboh warga Rembang. Pria yang mengaku bernama Amin, warga Nganjuk, Jawa Timur itu pertama kali ditemui oleh Gilang, pemerhati ODGJ. Saat itu Gilang berada di rumah rekannya, kebetulan gelandangan tersebut lewat. Saat ditemui, ternyata pria 40 tahun itu membawa barang di luar dugaan. Dia membawa uang berbagai pecahan mulai dari 5.000, 10.000, hingga 100.000. Gelandangan itu juga membawa perhiasan emas yang dibungkus plastik dan puluhan handphone. Dia kemudian dibawa ke Polres Rembang oleh polisi. Pria itu ditemukan dengan keluarganya kembali. Sedangkan barang berharga bawaan itu tak ada indikasi barang curian. Baca berita selengkapnya di koran Jawa Pos Radar Kudus dari Rembang, Wisnu Aji melaporkan.